الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك لي ولعليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musallim rahimahullah ta'ala wa ada munafa'an fi ulumi fi darin amin wa yakutu haza bil kasiri min ihtimamika wa istigalika bidduna mutaghafila wa yakutu dan luput haza ini salat malam bisa luput bil kasiri dengan sebab banyak salat tahajud bisa luput dengan sebab banyak milik timamika daripada mementingkannya engkau perhatiannya engkau keinginannya engkau timam maknanya macam-macam tapi sama maksudnya wastighorika sibuknya engkau midunna dengan dunia. Jadi kalau kita sibuk sama dunia, itu tahajudnya bisa hilang. Mutaghafilan, hal keadaannya lalai. Wa hadisi dunya summa lagwin wal lagot wa kaza bi'it'abil jawarihi wa mtila. Dan membicarakan tentang dunia. Bisa ya, ditinggal tahajud ngomongnya dunia mulu summa lagwin kemudian main-main terhadap dunia ya. Walagot dan ribut-ribut ya. Ya, ribut-ribut maksudnya apa ya ngomongin dunia sama dunia yang dibahas wa kadza bi it'abil jawarihi dan seperti ini dan sebab inilah yang dapat membuat capek ya, dengan sebab yang dapat membuat capek anggota tubuh ya dan kepenuhan makanan di perutnya itu juga bisa luput tahajud. Jadi kalau kita mikirin dunia mulu itu capek badan kita. Wa yu'inu tajdidul udu'i wa zikruka qabla al-ghurubi masabihan mustaqbilan. Wa yu'inu dan dapat menolong tajdidul udu oleh memperbarui udu, dapat menolong untuk salat tahajud memperbarui udu. Memperbarui udu itu belum batal udu lagi. Tapi enggak kencing, wudu lagi aja. Namanya tajdidul wudu. Wa zikruka dan zikir engkau qabla al-ghurubi sebelum surup matahari. Musabbihan al-qur'an bertasbih mustaqbilan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Wa ibadatun bainal isya wa maghribin tarkun kalaman ba'da zalika ghafilan. Dan ibadah di antara isya dan maghrib ini dapat membantu sholat malam sholat tahajud tarkun meninggalkan kalaman akan omongan bicara ba'da zalika setelah itu ghafilan hal keadaannya lalai ya jadi jangan ngomong tuh habis di antara sholat maghrib dan isya begitu pula di antara begitu pula setelah isya jangan ada ngomong kecuali ngomong yang ibadah ngomong yang baik ya, kalau ada omong-omongan yang enggak baik omongan dunia itu bisa enggak sholat tahajud bakalan kandas
Ay sababul ladzi yaqutu bi salatu tahajjudi arbaun, artinya sebab yang dapat luput dengan sebabnya oleh salat tahajud itu ada empat. Al awalu, bermula yang pertama, al ihtimamu bidunya, memperhatikan dengan dunia ya, atau berkeinginan dengan dunia. Jadi memperhatiin terus, perhatian sama dunia, fokusnya sama dunia. Ma'al tagofuli, serta lalai an ahwalil akhirati, daripada huru hara akhirat, lalai dia hal-hal akhirat, dia lalai. Wasani, yang kedua, hadisun la faidata fihi, pembicaraan dunia yang enggak ada faedahnya. Wa kalamun batilun, omongan yang batil. Wa sautun mukhtalitun, suara yang bercampur aduk. Wa sanisu, yang ketiga, it'abul jawari'i, mencapekan anggota tubuh, fil a'mali fin nahari, pada kerjaan-kerjaan di waktu siang. Ini bisa luput tahajud, kecapean. Ar-rabi'u, yang keempat, iksarul akli, memperbanyak makan. Makannya banyak, ini bisa luput tahajud. Suma sababul muyassiru, kemudian sabab yang dapat memudahkan liqiyamil laili arbaun, untuk salat malam itu ada empat. Al-awalu, yang pertama, tajdidul wudhu'i, memperbaharui wudhu. Ini bisa memudahkan untuk salat malam. Jadi kalau batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Wasani, yang kedua, azzikru qabla ghurubi, zikir sebelum surup matahari. Ya, sebelum surup matahari, jadi mendekati habis asar ya, sebelum maghrib mendekati. Wa huwa yasmalu tasbiha, dan itu meliputi akan tasbih. Qala As-Suhrawardi, berkata Imam Suhrawardi, wa yakul, hendaklah dia berkata, bainal laili wa nahari, di antara malam dan siang. Jadi antara malam dan siang, berarti apa? Subuh. Mi'ata marotin, akan 100 kali hadza tasbih. Mi'ata marotin, sebanyak 100 kali hadza tasbih, akan ini tasbih. Mi'ata marotin, ya. Jadi ini aja, jadi tamyiz saja. Nah, kalau dia berkata di antara siang, di antara, ya, di antara malam dan siang, 100 kali akan ini tasbih. Atau juga bisa jadi, boleh juga mi'ata maratin jadi maful bih, haza jadi badal. Subhanallah, yaitu subhanallahil aliyil, subhanallahil aliyid dayani, subhanallah ya, sadidil arkani, subhanallah man yuzhibu bil layli wa ya'ti bin nahari, subhanallah man la yusgilu shanun anshanin, subhanallah al-hannan al-mannan, subhanallah fi kulli makan. Itu subhanallah ya, boleh kita amalin ya. Maha suci Allah al-ali dayan, amalin walaupun sekali. Segala maha suci Allah yang maha tinggi lagi maha menang. Subhanallah syadidil arkan, maha suci Allah yang sangat kuat pondasi ya, pondasi pondasi keyakinan. Subhanallah maha suci Allah man yuzhibu bin lain, zat yang mehil, yang mempergikan malam, wa ya'ti bin nahar, dan datang ia di waktu, dan yang mendatangkan siang. Subhanallah man la yusgiru shanun an shanin, maha suci zat yang tidak dibuat sibuk oleh satu keadaan dari keadaan yang lainnya. Subhanallah al-Hannan al-Mannan, maha suci Allah yang
Maha Pengasih lagi Maha Pemberi Karunia. Subhanallah min kulli makan. Maha Suci Allah pada setiap tempat. Faman qalahu mi'ata maratin, maka siapa saja yang mengatakan dia sebanyak 100 kali, lam yamut, maka tidak mati, ya atta yara maq'adahu minal jannati. Maka tidak mati dia sehingga dia melihat tempat duduknya, tempatnya di surga. Ini kalau melihat kayak begini, ya, faman qalahu mi'ata maratin, siapa yang mengatakan dia 100 kali, berarti yang tadi itu guru saya, ya, di antara guru saya Kiai Maulana Syafi Hazami, beliau kalau baca kitab begitu, pertama beliau baca, walaupun nanti kadang ada yang salah tuh, tapi nanti diulang lagi sama beliau, diulang lagi. Jadi ketahuan itu ketika udah udah sampai mana gitu ya, udah agak jauh baru paham. Jadi dia akan berkait kalau baca kitab. Oh, berarti ini begini bacanya, ini begini bacanya. Intaha. Wasalisu yang ketiga, al ibadatu bainal maghribi wal isya. Ibadah di antara maghrib dan isya. Jadi jangan sampai di situ ngobrol, jangan. Warabi'u yang keempat, tarkul kalami, meninggalkan ngomong. Kazalika qala al-Ghazali. Seperti demikian itulah telah berkata Imam Ghazali. I'lam, ketahui olehmu, anna qiyamal laili, bahwa salat malam asirun, itu sulit. Alal khalqi, atas makhluk. Jadi enggak semua orang bisa. Illa, kecuali ala man wufiqa lil qiyami, kecuali atas orang yang diberikan taufik untuk sholat malam, bisuruti, dengan syarat-syaratnya, al-muyassirati lahu, yang memudahkan baginya, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun batin. Fa'amal muyassir zahiru, maka ada pun yang memudahkan yang secara zahir, fa'arba'atu umurin, maka itu ada empat perkara. Al-awalu pertama, ala yuksirul kalama, dia tidak memperbanyak akla, ya. La ala yuksiral akla, dia tidak memperbanyak makan. Jadi kalau pengen mudah bangun malam, jangan banyak makan tuh malam. Kalau makan lu ya udah. Kecuali memang ada orang tertentu dia memang ya makannya malam, ya. Ini biasa aja menurut. Fayuk sinu surba, maka dengan sebab itu dia akan memperbanyak minum. Fayag libuhu naumu, lalu tidur akan menguasai dirinya, akan mengalahkan dirinya. Wayaskulu alaihil qiyamu, dan beratlah atasnya oleh sholat malam. Ya. Berdiri untuk sholat malam. Asani yang kedua, ala yuts iban afsahu bin nahari, bahwa dia tidak membuat capek akan dirinya di waktu siang. Fil a'mali, pada segala kerjaan-kerjaan. Jangan dibuat capek. Ya kalau capek siang, itu malam lelah. Alati ta'ya bihal jawarihu, yang letih dengan sebab kerjaan itu oleh segala anggota tubuh. Wa tad'ufu bihal a'sabu, dan dengan sebab itu tad'ufu, lemah biha, dengan sebab itu, dengan sebab kerjaan a'sabu, oleh saraf-sarafnya. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya demikian itu, aidan pula mujlibatun linnaumi, dapat menarik bagi tidur. Asalisu yang ketiga, Allah yatsrukal qailulata bin ahari, dia tidak tinggalkan qailulah, tidur qailulah di waktu siang. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang qailulah, ya. Qailulah fa inna sunnatun, maka sunnya tidur qailulah itu sunnat. Untuk apa? Lil isti'anati ala qiyamil laili, ya. Untuk membantu atas salat malam. Arabi'u alla yaktasibal asama binari,
bahwa tidak dia melakukannya usaha dosa di waktu siang. Jangan sampai. Jadi orang yang berbuat dosa itu tidak dapat karcis untuk sholat tahajud. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya demikian itu dosa, mimma adalah di antara sesuatu yuksil qalba, yang dapat mengeraskan hati. Wa ya'ulu, dan dapat menghalangi bainahu, di antara dia, wa baina asbabi rahmati, dan di antara sebab-sebab rahmat. Jadi rahmat kesendat gara-gara dosa. Asam. Wa ammal muyassirul batinu, dan adapun yang dapat memudahkan yang secara batin, fa arba'atu umurin, maka itu ada empat perkara. Al-awalu, yang pertama, salamatul qalbi, selamat hati, anil ikni, daripada dendam, dendam alal muslimina, atas kaum muslimin. Jadi di hati jangan ada dendam, gedek sama orang, benci sama orang itu jangan. Saya katakan kalau berbeda enggak apa-apa. Kalau dendam, gedek, suuzon jangan. Berbeda enggak apa-apa. Jangan kita nuduh orang suuzon. Ini kan orang nuduh orang suuzon, kita yang suuzon. Padahal dia sedang menjelaskan perbedaan. Ya, jadi kalau berbeda enggak apa-apa, kalau benci jangan ada di hati kita benci kepada orang, dendam sama orang. Bersih, jadi hati kita bersih, enggak ada catatan hitam di hati. Wa anil bid'ai, dan juga selamat daripada bid'ah-bid'ah. Wa an quduli humumid dunya, dan selamat dari kelebihan-kelebihan, keinginan-keinginan dunia. Kepentingan-kepentingan dunia itu jauh dari itu. Di hatinya enggak ada itu yang namanya dunia, enggak. Semuanya itu pengen akhirat. Pengennya ibadah, pengennya ngaji, belajar. Semuanya bentuknya ibadah. Ya walaupun bekerja tetap bentuknya ibadah. Jadi ibadah bukan hanya sembahyang, puasa, zikir, bukan itu aja. Bekerja dengan baik juga ibadah. Fa mustagrikul ammi, maka orang yang menenggelamkan keinginannya bi tadbiri dunia, dengan memikirkan, dengan mengatur dunia, la yatayassaru lahul qiyamu fil laili, tidak mudah untuknya bangun malam salat tahajud di waktu malam. Wa in qama, dan jika dia bangun malam, dia bangun salat tahajud, fala yatafakkaru, maka dia tidak berpikir, dia tidak ya khusyuk fi salati, pada salatnya, bal dia akan khusyuk, dia akan memikirkan, fi muhimmati, pada segala keinginannya. Bangun si malam, sholat si malam, tapi yang ada di pikirannya adalah ya, dunia mulu. Wala yajulu illa fi wasawisi, dan tidaklah ia berkeliling kecuali pada was-wasnya. Jadi di hatinya itu, pikirannya itu ya, yang mengembara pikirannya itu adalah was-was aja, bukan akhirat. Asani, yang kedua, khaufun ghalibun, takut yang mengalahkan, takut yang mengalahkan, yang menguasai maksudnya, yalzamul qalba, ya, yang melazimkan hati, maksudnya melazimkan apa ya, yang menjerat hati, ma'akosril amali, serta pendek angan-angan. Jadi takutnya hati, ya. Lalu menjerat hati sambil juga memendekkan angan-angan, enggak ada kepengen-kepengen dunia.
Fa innahu, maka sesungguhnya iza tafakkara fi ahwal akhirati, apabila dia berpikir pada huru-hara akhirat, wa daraka tijahannama, dan lembah-lembah neraka jahanam, torok naumuhu, maka terbanglah keinginannya, keinginan tidurnya. Ya, terbanglah tidurnya, maksudnya keinginan tidurnya terbang tuh. Ya. Kalau dia mikirin akhirat, wa azuma hazru, dan besar oleh waspadanya. Ya. Waspadanya besar, takut kepada akhirat. Jadi yang dipikirannya itu akhirat. Kalau dia nulis, nulisnya akhirat, ya, bukan ngarang-ngarang. Kalau dia berpikir, pikirnya akhirat, bukan dunia. Orang-orang yang akhirat begitu, selalu nafasnya, geraknya, diamnya akhirat. Orang yang senang akhirat itu lebih senang daripada senang dunia. Ya, orang yang senang akhirat lebih senang daripada senang dunia. Ada ulama sembahyang semalaman 1000 rakaat. Kira-kira ada enggak orang dibagi duit 10 juta sholat 1000 rakaat? Berarti karena dunia. Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Artinya apa? Orang yang senang akhirat akan mengalahi senang dunia. Maka oleh karena itu senengin akhirat. Udah, ambil keputusan dan laksanakan. Akhirat aja udah. Jangan ada lagi main-main terhadap dunia. Buang-buang waktu, capek-capekin badan dan hati. Ya. Mencari dunia, mencari akhirat, dapat dunia. Kalau kita mencari akhirat, enggak dapat. Kalau kita cari dunia, enggak dapat akhirat. Jadi kalau kita cari dunia, ya enggak dapat akhirat, cari akhirat dapat dunia. Asal isu yang ketiga, ayat arifa, dia mengetahui fadla qiyamil laili, keutamaan sholat malam, bisama il ayati wal akhbari wal asari, dengan mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis dan asar-asar perkataan ulama, hatta yastaqima bihi roja'ahu, sehingga ia memantapkan dengannya, dengan sebabnya akan harapannya, wa syauqahu, dan rindunya, ila sawabi, kepada pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuhijuhu syauqu, maka rasa rindunya itu akan, ya, mengubarkan dia, li talabil mazidi, untuk menuntut yang lebih. Pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi, pengen nambah, pengen nambah. Tuh, kalau kita cari dunia. Warogbati, dan gemar fidarajatil jinani, pada derajat-derajat surga. Senang. Jadi hawanya senang. Dan orang yang senang itu kelihatan. Ngajinya benar-benar. Kan ada yang ngaji bengong. Ada yang ngaji nulis sih. Cuma yang ditulis bukan pelajaran. Apaan tau ditulis di situ? Ya. Nah itu tanda tuh di situ ada dunia. Jadi orang yang ngaji karena akhirat, dia fokus. Dengerin, catat. Itu yang ngaji akhirat. Kelihatan. Guru bisa nilai kita tuh. Ini orang ngajinya main-main. Ini orang ngajinya benar-benar. Kelihatan. Malu enggak kita dilihat kayak begitu dan dinilai? Malu. Jadi jangan sampai kita mempertontonkan keaiban kita.
itu lebih jelek daripada orang telanjang. Kalau telanjang ya ketahuan orang gila. Ini orang normal, tapi dia pertontonkan keaibannya. Jangan. Ar-rabi'u yang keempat, al-hubbu lillah, cinta karena Allah. Ya, jadi cinta kepada Allah ini bisa membangkitkan salat tahajud. Wa quwwatul imani, kuat imannya. Bi annahu, dengan bahwasanya dia fi qiyami, pada berdirinya salat tahajud, la yataqallamu, dia tidak bicara bi harfin, dengan satu huruf. Illa wa huwa munajin bihi rabbahu, kecuali dia itu bermunajat dengannya kepada Tuhannya. Ya. Wa huwa muttali'un alaih, dan dia itu Allah melihat atasnya. Ma'a musya'adati ma yakhtur bi qalbihi, serta menyaksikan apa yang terlintas di hatinya. Wa anna tilkal khatarati, dan bahwasanya demikian itu lintasan-lintasan, ya, minallahi ta'ala, itu datangnya dari Allah ta'ala. Bi khitabin ma'hu, dengan khitab bersamanya. Wa idha ahabballaha ta'ala, dan apabila dia sudah cinta kepada Allah ta'ala, ahabbal khulwata bihi bila syakin, maka dia mencintai berkhulwat dengan tanpa ragu kepada Allah. Berkhulwat, mengasingkan diri, ya, jauh dari makhluk. Wa talazzaza bil munajati, dan dia merasa lezat dengan bermunajat kepada Allah. Fatahmiluhu lazzatul munajati, maka kelezatan munajat itu akan membawa dia bil habibi ala turil qiyami, dengan kekasih atas lamanya berdiri sholat malam. Qiyam lail. Dan ini bukan hanya qiyam di sini, bukan hanya sholat aja. Bergadang malam dalam hal-hal ibadah, zikir, nulis kitab, sholat, macam-macam. Bukan ngobrol, apalagi main HP, bukan. Apalagi nonton bola, bukan. Faedatun, ini satu faedah. Ruwiyah, telah diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man aroda, siapa saja yang ingin, ayyanama, tidur, wa yatanabbaha, dan mendusin, fi waqti kaza, di waktu demikian, fa innahu, maka sesungguhnya dia, yanamu, dia tidur, ala uduin, dalam keadaan udu, wa yaqra'u, dan dia baca, inda naumi, ketika tidurnya, ketika mau tidur, kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya, ila akhir surat, sampai akhir surah. Wa yamsa'u biyadihi liyusra sadrahu, dan dia sapu, dia usap dengan menggunakan tangannya yang kiri akan dadanya. Wa yaqul, dan dia berkata, Allahumma, ya Allah, nabbihni, bangunin aku ya Allah, fi waqti kaza, di waktu itu, au sa'ati kaza, atau di saat itu. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, yantabiu, akan bangun, akan mendusin, fitilka sa'ati la mahalata, masya Allah, pada waktu itulah mahalata, tidak boleh tidak, masya Allah, saking hebatnya ini amalan. Wa qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, fi Tibyan, dalam kitab Tibyan, wa yustahabu, disunatkan, ayakra'a, bahwa dia baca, ya, disunahkan bahwa dia baca, iza staiqaza, apabila mendusin, minan nawi, dari tidur, kula lailatin, setiap malam, akhira Ali Imran, akan akhir surah Ali Imran, min qawli ta'ala, dari firman ta'ala, inna fi khalqis samawati, ila akhirnya, sampai akhirnya, faqad sabata, maka sungguh telah tetap, fi sahihaini, dalam sahihain, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kana yakra'u adalah ia membaca khawatima Ali Imran iza staiqaza, akhir-akhir surah Ali Imran apabila bangun dari tidur. Allahu a'lam.